Kita ini bersaudara bukan karena partai, bukan karena ormas, bukan karena satu majelis taklim, bukan karena satu kampung, tapi karena Allah saja. Siapapun Anda, karena Anda mukmin, Anda saudaraku karena Allah. Terus apa kata Nabi? Wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak pernah khawatir di saat manusia dicekam kekhawatiran. Mereka tidak bersedih di saat manusia bersedih. Kalau hubungan kita cuma karena sebab partai, ini bisa rusak karena terpilih atau tidak terpilih. Kalau sebab bisnis, bisa gagal, bisa renggang karena sebab bisnis tidak lancar atau bagaimana. Jadi kalau boleh dibilang, persaudaraan mereka nothing to lose. Gak ada hilangnya. Gak ada yang hilang. Saya tidak punya beban. Saya dekat sama Anda bukan karena Anda memberi kepada saya atau saya memberi kepada Anda. Jangan ukur di situ. Tapi karena Anda beriman kepada Allah, saya juga beriman kepada Allah. Dan kita akan rebutan memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para jemaah Jumat yang mulia, ayat yang saya baca sebagai pengantar khutbah ini itu surat Yunus 62-63. Apa isinya? Tadi sudah kita dengar. Allah ingatin, ini yang ngomong ini pemilik laut kita, pemilik bumi kita, pemilik siang dan malam, yang menggenggam jiwa kita. Dengerin ya. Inna awliya Allah, bahwa sebenarnya yang disebut wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka enggak punya rasa takut. Wala hum yahzanun, enggak ada rasa cemas. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Berimannya kayak mana? Waktu dia senang, dia tetap Tuhannya Allah. Waktu susah, Tuhannya Allah. Waktu dia sendiri, Tuhannya Allah. Waktu dia di tengah keramaian, Tuhannya Allah. Dia tunduk sama Allah, gak ada masalah sama dia. Mau jadi apapun terserah, asal Tuhanku tetap Allah. Kira-kira begitu. Terus kita bisa kasih ilustrasi sederhana. Jemaah Jumat yang mulia, satu waktu saya pikir kita populer, dia pernah dengar apa yang dibilang oleh Nabi. Ada seorang perempuan, profesinya pelacur. Garis bawah itu pelacur. Pelacur itu siapa? Orang
yang mereka itu pekerjaannya hina, terhina, dan gak ada orang respect sama dia. Kalau bicara di sisi kebenaran, satu hari dia jalan, kata Nabi. Dalam perjalanan dia melihat seekor anjing. Anjing dari Subawahi sama kita masuk kategori najis muallazah. Ini najis berat. Bahkan sama kita dari sisi adab nyebut katanya pun dianggap kurang beradab. Terus anjingnya ini kehausan, ngitarin satu tempat air tapi dia gak bisa ambil air. Pelajur ini memperhatikan terus, kemudian dia ambil sendal atau sepatunya karena tidak ada gayung di sini. Maka dia buka sepatunya, dia ambil air, dia arahkan ke anjing itu. Anjing itu meminum sampai puas dan pergi setelah itu. Apa yang dibilang Nabi? Ini perempuan pelacur akhirnya Allah masukkan ke dalam surga karena sebab ngasih minum sama anjing itu. Ini tunggu nih, yang mendengar khutbah tolong jangan ngantuk dulu. Karena jangan terus berpikir, ah kalau begitu enak sekali lah, cuma kasih minum anjing masuk surga. Bukan itu maknanya. Maknanya kita pulang kepada Allah. Orang yang di posisi sosialnya di tengah masyarakat dianggap sebagai dalam tanda petik najisnya masyarakat, sampahnya masyarakat, tidak ada orang yang simpati sekalipun. Saya pikir tidak ada orang yang mau menjabat, bahkan orangnya sendiri yang mau disebut sebagai pelacur, nggak mau dia. Para pelacur itu pun tahu diri bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak benar. Tahu mereka itu. Sejelek-jelek manusia, sehina-hina manusia, buat baik, nih garis bawah ini buat baik nih, kepada makhluk bukan manusia, binatang lah. Dan binatangnya Allah tidak bilang kucing, Allah tidak bilang gajah, Allah tidak bilang burung. Allah sebutkan binatang yang orang Islam tahu betul itu binatang yang gak bisa dimakan, itu haram itu. Jangankan makan, nyenggol saja itu sudah jadi masalah dalam urusan toharah ini. Tapi ilustrasi ini menarik. Saudara, jangan berhenti melakukan kesolehan siapapun Anda, kepada siapapun kesolehan itu Anda lakukan. Karena bisa jadi itu menjadi sebab Allah cinta sama Anda, Allah sayang sama Anda, Allah masukkan Anda ke dalam surganya. Mau dilanjutin maknanya, jangan putus asa tentang dirimu, posisimu, dan fungsimu hari ini. Saya mengatakan surga itu enggak satu pintu, Pak. Surga itu banyak pintunya. Masjid kita ini saja rame nih pintunya ini. Kita bisa masuk dari pintu mana saja yang kita nyaman masuk. Kalau surga itu cuma masuk dari pintu tahajud doang, repot kita, Pak. Berat masuk surga. Kalau surga itu cuma dimasuki oleh orang-orang yang hanya bisa puasa doang, ribet kita. Kalau surga itu hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang rajin infak, waduh, gimana saya yang gak punya duit? Surga itu bisa dimasuki oleh mereka yang mampu melakukan kebajikan, apalagi memberi manfaat bahkan kepada binatang sekalipun. Tunggu, bukan sekedar binatang, binatang haram sekalipun. Ini dahsyat ini sebenarnya. Ini pesan universal dari Islam ini. Yuk, ini satu ilustrasi. Ilustrasi kedua, ini kabarnya terjadi di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ada orang, katanya sih biasa-biasa saja. Ustaz, enggak. Tokoh masyarakat, tidak. Dibilang orang soleh, enggak. Orang alim, enggak. Enggak ada sih istimewanya di masyarakat. Tapi ini orang pecicilan selalu. Overacting, kata masyarakat. Kenapa? Tiap jumpa orang selalu kasih nasihat. Mas, Anda itu harus buat baik. Jangan merusak diri. Jangan lakukan maksiat. Orang begitu dia ngomong, apa kata orang? Kau jangan ngajarin orang. Kau lihat dirimu sendiri. Apakah orang baik? Apakah orang benar? Urus dirimu, jangan urus kami.
begini satu kampung loh. Tapi dia tidak pernah bosan. Asalnya begitu dia senyum. Setiap hari istrinya sambil sedih lihat dia, "Bang, kalaupun abang tidak bisa merubah kebiasaan abang, kalau bisa tolong abang, jangan abang sering nasihatin orang, malu aku di luar bang." Apa dia bilang? "Kau salah. Enggak usah kau malu. Karena kita tidak melakukan perbuatan ini karena mereka, kita melakukan perbuatan ini karena Allah." Pertanyaannya, kenapa dia sering orang remeh sama dia, bahkan tidak suka satu kampung sama dia? Ada kebiasaan dia kalau malam ke komplek pelacuran. Pulang dari komplek pelacuran, beli khamar arak tua, bawa ke rumah. Itu yang buat orang bilang, ini orang kebangetan ini. Yang maksiat dia, yang dinasehatinya kita. Istrinya bilang, "Bang," apa dia bilang satu hari, "Deh, kau tengok nanti. Kalau aku mati, yang mensolatkan jenazahku itu nanti sultan. Dan kemudian para ulama yang selama ini dikenal sultan. Kau jangan takut." Karena istrinya sudah bilang, "Ini aku khawatir. Kalau sempat kematian datang kepada, siapa yang akan mensolatkan jenazah? Siapa yang akan memandikan jenazah? Siapa yang akan mengkafani? Siapa yang akan menguburi? Satu kampung tidak peduli kepada aku, Pak." Dia bilang begitu. "Enggak, Pak. Yang jadi imam sholat nanti ulama pondok negara ini. Yang jadi makmum sholat jenazahku nanti sultan." Satu hari, dalam kondisi sakit dia tetap kerja. Karena dia orang biasa, cari makan juga di jalan. Qadarullah, dia jatuh mati. Orang kampung lihat dia mati, mampus, syukur sendiri. Tidak ada satupun yang kasihan mengangkat jenazahnya ke rumah, tidak ada. Karena mereka melihat bahwa dia ini sudah lebih hina dari hewan yang paling hina sekalipun. Tiba-tiba lewat rombongan kafilah musafir, lihat ada jenazah dibiarin saja. Ini pimpinan rombongan panggil, warga kampung sini, ini ada orang meninggal, ini siapa? Apa kalian tidak lihat? "Udah pak, bapak jalan saja, nggak usah diurusin. Itu orang nggak benar itu pak. Itu dia itu lebih hina dia dari binatang. Udah nggak usah bapak biarin, biar jadi bangke, jadi tengkorak itu." "Oh jangan gitu, ini rumahnya di mana?" "Jawab, tuh di sana itu pak. Ayo bantu." "Sorry pak, kami nggak mau. Kalau bapak mengurus, urus saja sana." Ini kepala rombongan kafilah ini langsung bilang sama teman-teman, "Angkat jenazahnya, kita bawa ke rumah." Begitu dibawa, dipotong, istrinya menjerit nangis. Satu kalimat yang membuat pimpinan kafilah ini dan rombongan yang terkejut. Kalimat istrinya, "Ya waliullah, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu jika kematian datang, tidak akan ada yang peduli kepada jenazahmu? Aku mengkhawatirkan mereka tidak mau mensolatkanmu dan hari ini terbukti." Ini kafilah ini langsung terkejut. Pimpinan rombongan tanya, "Maaf bang, mau tanya, kau tadi bilang waliullah, orang kampung bilang lebih kecil dari anjing ini orang. Sebenarnya menerima cerita? Oh bapak bukan orang sini ya?" "Ya kami kafilah rombongan lagi sedang jalan ya. Kami sedang singgah safar di sini. Kami lihat ada jenazah kami tadi." "Wajar kalau bapak tidak tahu cerita suamiku. Anak kecil semua tahu cerita suamiku. Sini pak, pasti mereka cerita. Atau kalau tidak mereka tidak cerita, tahu kenapa mereka tidak peduli dengan dia? Karena tiap malam suamiku ini pergi ke komplek pelacuran, dan setiap pulang dari sana dia membawa satu galon, satu bas, satu botol atau berapa botol minuman keras dia bawa pulang." "Sini pak." Dia bawa ke dalam. Itu tempat dia buang minuman keras. Setiap malam itu tempatnya. Itu saksinya bahwa minuman keras yang dia beli dari luar, di situ dia buang. Kalau bapak mau tahu apa yang dibuatnya di komplek pelacuran, ayo kita jalan ke sana.
Atau nah, panggilkan itu perempuan yang ada di sana, suruh datang, bilang ayah sudah meninggal. Begitu dibilang, para orang itu ramai datang. Ini perempuan yang pernah, mohon maaf saya pakai bahasa kita, pernah diboking ini semua sama dia. Ini yang boking Pak, ini jenazah ini. Tanya sama mereka apa yang dilakukan. Dia itu Pak, setiap malam memang membookingkan. Lantas kami bilang, setelah dia booking, dia bawa kami masuk kamar. Kami taruh sama masuk kamar. Dia tanya sama kami, kalian sudah saya sewa kan? Ya. Satu malam ini kalian sama saya kan? Ya. Apa yang saya perintah kalian mau kan? Iya. Kalau saya suruh buka baju, kalian buka baju? Iya. Oke, kalau begitu, pikirlah mandi seperti kalian mandi wajib. Maka mandilah kan? Habis dia mandi, dia ulang pertanyaan, kalian mau seperti yang saya perintahkan? Iya, apa saja? Betul? Kau akan memuaskan saya malam ini? Betul? Oke, kalau begitu, sholat taubatlah dua rakaat. Kami heran. Kami bilang kami melacur, kau suruh taubat. Besok kami melacur lagi. Besok itu pikiranmu melancur lagi. Tapi Allah yang bisa menetapkan kau melancur atau tidak besok. Bukan tidak mungkin kau bisa lebih baik besok. Pak, itulah yang dia suruh sama kami. Setiap dia booking kami, bahkan kami berebutan malam itu agar kamilah yang dibookingnya. Karena kami disuruhnya sholat taubat. Habis itu dia menceritakan betapa buruknya akibat yang kami rasakan. Nanti di akhirat. Dia ini orang lurus Pak. Dia ini bukan, sedikit pun dia tidak tergoda dengan penampilan kami. Sampai-sampai kami tanya, Pak, kami ini bukan atas kemauan kami. Kami diperintah oleh dermo kami. Kami melacur ini, sebenarnya kami sudah ingin keluar, Pak. Tapi kami ini para muda. Mungkin setidaknya malam ini kalian tidak melacur. Setidaknya setelah saya booking kalian malam ini, kalian gunakan waktu kalian bersama Allah. Dan aku cuma bisa bantu itu, katanya. Terus bagaimana dengan arahnya? Aku sudah bilang Pak, kita bukan kaya-kaya amat, duit kita gak banyak. Sebahagian penghasilan abang beli untuk beli tua, padahal tukang tua tetap jualan. Tapi setidaknya tua yang aku beli tidak diminum oleh pecandu khamar itu. Ini waliullah itu Pak. Dan dia bilang sama aku, jangan takut kau, karena nanti ketika kematian datang, yang akan mensolatkan jenazahku adalah sultan dan para ulama di sekitarnya. Ini para sahabat musafir ini takbir. Allahu Akbar. Istrinya terkejut. Lantas kemudian pimpinan rombongan mengatakan, sedap, suamimu itu benar. Kau tahu siapa aku? Akulah sultan. Dan ini Syekh Anu, ini Syekh Anu, ini Syekh Anu, ini Syekh Anu. Dan singgahnya kami dalam perjalanan safar ini qadarullah, ini biiznillah, Allah yang gerakkan kami melintas di sini. Dan hari ini aku akan membuktikan apa yang dikatakan suamimu benar, bahwa dia akan disolatkan oleh sultan dan para ulama. Masyarakat yang dengar langsung berubah pikiran. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Pertama, jangan pernah seakan-akan kita ini punya peran seperti Tuhan. Kalau melihat orang salah, seakan-akan kita sudah punya surat keputusan Tuhan bahwa dia ini pasti masuk neraka. Jangan Pak. Kalau Bapak melihat orang salah di luar sana, Bapak harusnya mengeluarkan kalimat minimal, kalau tidak bisa menasehatinya, ya Rob, izinkan satu hari kelak dia kembali ke jalanmu ya Allah. Dan tetaplah memberi karunia kepadaku agar bisa tetap istiqomah di jalanmu ya Allah. Karena berapa banyak orang ini, orang hari ini dia buat baik, besok dia buat jahat. Sementara orang yang buat jahat, hari besoknya dia bisa buat lebih baik dari kita. Jangan sok suci karena amalmu. Jangan sok hebat karena kesolehanmu. Karena tidak mungkin kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini kalau bukan karena Allah. Kalau Bapak biasa bangun tahajud tiap malam, siapa yang bangunkan ini? Orang bisa bangun rumah di mana kamarnya berisi,
tempat yang sejuk. AC diukur dengan bagaimana tidur bisa nyenyak. Tilam diatur dengan tempat tidur yang paling enak untuk tidur. Tapi siapa yang kasih tidur? Berapa banyak orang yang punya duit tapi tidur harus disogok dengan obat? Siapa yang bangunkan kita kalau bukan Allah? Kedua, pelajaran dari ini. Kesolehan tidak bisa kita ukur dari apa yang kita lihat. Bukan urusan kita nyibuin kesolehan orang. Coba uruslah, kira-kira jika kematian itu datang hari ini kepada kita. Pertanyaan pertama, menurut kita sendiri, jangan tanya orang lain, menurut kita sendiri, kita ini layak surga atau tidak? Fakta biruya udin amsal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله، وقال الله في القرآن: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وَمَن يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ketahuilah, sesungguhnya kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan orang yang menyeru sekutu selain Allah tidaklah mengikut satu keyakinan kecuali prasangka saja. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka, dan mereka hanya menduga-duga. Wa ma'a jemaah-jemaah yang mulia, menutup khutbah yang ringkas ini, saya cuma ingin menyampaikan. Pertama, jangan pernah menuduh dirimu bahwa kau tidak dekat kepada Allah. Allah bilang sendiri dalam Quran bahwa Allah itu dekat sama kita, jauh lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jangan pernah bilang Allah tidak dekat sama saya. Allah dekat sama kita. Kedua, jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah sebenarnya tidak pernah berprasangka buruk kepada kita. Aku menerima taubat hamba sebelum roh nyawanya ditenggorokan. Itu artinya bapak hidup sepanjang hidup melakukan kemaksiatan, malam zina, siang kurang ajar, tidak mau sujud, tidak mau puasa. Itu saja kerjaan bapak sepanjang hari. Allah tidak tutup pintu taubat dan pintu ampunan. Kutunggu kamu, kutunggu sampai rohmu ditenggorokan, baru kamu tutup pintu. Bagaimana kita kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin Allah memilih saya, tidak mungkin saya bisa kembali kepada Allah, kemaksiatan saya sudah banyak? Pak, bapak bernafas, udara yang bapak hirup, di samping bapak ada orang yang tidak sholat, di samping bapak ada orang bermaksiat. Saya mau tanya, apakah Allah memberikan udara yang berbeda? Apakah udara yang kita hirup akan lebih segar dari udara yang dihirup oleh orang yang tidak beriman kepada Allah? Tidak. Artinya Allah itu be optimis. Allah itu nunggu. Allah itu mau kita semua ke surganya. Masalahnya Ustaz, saya tidak bisa seperti Ustaz. Zikir, doa, sholat tahajud, sholat duha. Saya gak punya waktu Ustaz. Waktumu, hidupmu, amalmu, aktivitasmu. Gak mungkin Allah suruh presiden harus sesoleh marbot masjid. Gak mungkin. Orang kaya, berbuatlah kesolehan seperti orang miskin. Tidak. Jadi bagaimana cara membangun kesolehan itu? Jawabannya sederhana. Nabi mengatakan, hidup ini sawah ladang kita. Saya sering mengatakan, berapa hektar luas tanah kita
dalam hidup seluas sepanjang umur kita. Terus apa yang harus kita tanam? Bapak kalau enggak punya padi, ya jangan maksa tanam padi. Bapak punyanya apa? Saya biji sawi, Ustaz. Tanam sawi. Bapak punyanya apa? Saya biji kelapa, Ustaz. Tanam kelapa. Maksudnya, kalau sekarang hitung berapa karunia yang Allah kasih sama kita. Kalau dikasih duit, pakai duitmu untuk tanam amal ke surga. Kalau dikasih jabatan, jabatanmu itu kau tanam untuk merebut surga. Kalau dikasih istri, istrimu bawa ke surga. Kalau dikasih anak, anakmu sertakan ke surga. Kalau kau cuma tukang parkir, nah parkiran yang menjadi pekerjaanmu itulah peluang surga. Jangan paksa yang lain. Saya Ustaz, enggak bisa sedekah Ustaz. Oke, kalau cuma sedekah, ada satu. Sedekah itu maknanya kemana? Supaya bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Saya mau tanya, senyum sedekah enggak? Sedekah. Kenapa? Karena ternyata setiap kita senyum, orang ikut senang lihat kita. Ada penularan bahagia yang kita kirimkan sama orang itu. Bukankah itu bermanfaat? Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang mengambil manfaat di tengah orang banyak. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang selalu dekat dengan Dia dan menyadari bahwa karunia, potensi, nikmat hakikatnya adalah peluang untuk dekat sama Dia. Dan optimalkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina